cek ya udah. Terserah mau siapin boleh ikut interview sebentar. Ya, dari? Boleh ikut dari borderless. Oh iya. Kasun itu. Dua-duanya aja. Ngomong apa nih? Mau nanya sih tentang kesan-kesannya main di Solo nih dari Mas Roy sama Mas Alvin. Jadi maksudnya mungkin kesan-kesannya main di Solo. Ya, oh ya, seneng lah maksudnya ini kan ada event musik rock and metal yang memang layak dinikmati, dan kalau ada yang mungkin agak keberatan dengan harga tiket, tapi kita harus terbiasa dengan itu karena produksi itu juga nggak murah, event organizer-nya mempersiapkan juga tidak mudah, saling support kita ya kayak itu, beli karya datang acara, support show band juga ya, karena kita di atas panggung juga akan memberikan yang terbaik kan mas. Alvin sendiri main di Solo? Main dengan Solo udah berkali-kali juga, ya. Jadi selalu senang sih main di Solo. Pertama, ini kan pertama kan berarti kan? Aja pertama, ya semoga ada terus deh tiap tahun gitu. Nah buat Mas Alvin yang udah tahu juga bandnya banyak nih. Nah sekarang tetap jadi drummer tetap di Death Distortion atau masih additional aja? Additional aja. So sekarang mah di Death Scorpion Rocks aja. Kalau masalah ini buat proyekan barunya udah lama ini sebenarnya. Chico Fox itu dari tahun 2011. Nah. Udah ada, cuman ya memang jarang show karena ini kan lebih genre musiknya juga agak beda. Jadi yang paling membedakan sama band-band yang dulu deh yang pernah dia mainin. Selalu berusaha beda, memberikan itu kan menggali kreativitas juga. Tapi ya orang dengarnya ya dibilang selalu sama kayak band yang lama gitu. Tapi ya sudahlah. Karena image mungkin. Karena frontman-nya. Nah, buat scene metal sendiri yang dilihat di era sekarang mungkin kan berbeda antara Mas Roy sama Mas Alvin yang dimainkan dari Mas Roy dulu ya, dari zaman dulu sampai sekarang gimana nih buat scene metal sendiri? Wah, kalau buat aku sih sama aja genre, maksudnya kita sama-sama mainkan musik keras. Tapi aku tuh sangat senang, maksudnya saat industri besarnya tidak memberi ruang, tapi panggung-panggung musik rock, panggung musik metal itu tidak terbantahkan dan selalu ada penontonnya juga selalu banyak, bayar semua itu, merchandise terjual, maksudnya itu berarti pecinta musik rock dan metal itu masih ada. Jadi kita udah nggak usah terlalu mikirin yang industri besarnya juga nggak apa-apa, bisa bikin industri sendiri di situ. Dan memang itu tadi balik yang awal ya, harus kerjasama juga kita penonton kalau memang bayar ya, karena ada produksi di situ, terus band-band yang tampil harus dibayar dan band yang tampil dibayar itu juga memberikan yang terbaik ya, saling support di industri ini ya. Buat Mas Alvin sendiri makin berkembang sih, makin berkembang ya, semoga tahun-tahun berikutnya juga berkembang terus dengan ya saling support ya dari band dan teman-teman juga. Apalagi kalau sekarang di band-band metal kan makin sering apa show di luar negeri, yeah. Di Indonesia itu bagus banget, harus dimulai seperti itu dan memang tidak mudah. Mungkin terakhir nih kedepannya buat Mas Alvin, proyek apa nih yang lagi digarap dari Mas Roy? Wah, mempersiapkan album kedua. Album kedua. Chico Fox. Tour juga mungkin. Amin. Karena sebenarnya kalau kita cuma bikin album latihan nggak ada tournya ya susah juga. Berkarya terus. Harus berkarya. Tapi yang penting berkarya. Kalau Mas Alvin sama berkarya. Album kedua, album Noxa, terus tour. Lagi proses tour juga. Ya, sekarang ini lagi persiapan tour Eropa. Agustus. Noxa. Ada squad. Baik, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Ya. Mas Alvin, terima kasih. Terima kasih. Sukses juga ya. We'll be right back.
Yeah. Selamat tahun baru. Selamat malam, konco-konco KB, dulur-dulur. Wih, wongnya ade, tidak ada suaranya. Apa kabar? Huye! Huye! Ya, sebelumnya, minal aizin, wal faizin. Mohon maaf lah, dan batin ya. Ya, sepure sing dawa. Oke. Senang sekali bisa ada di Carnival Fest. Tepuk tangan dong untuk Carnival Fest. Ya. Untuk semua band yang sudah tampil dan akan tampil. Tadi ada Trauma. Dan ada Down for Life. Nanti masih ada Power Slave, ada Pestilence juga. Tepuk tangan dong buat semua. Iya. Yeah. Lagu ini dari album Diego Fox. Nyanyian para pemberani. Yeah.
hadir semuanya malam ini, menikmati, sudah bayar, terima kasih ya, support terus untuk musik Indonesia, tepuk tangan juga untuk Carnival Fest, semua yang sudah bersiapkan, tepuk tangan, yuk. Sebuah karya seorang seniman besar Indonesia, Mas Gian Antono, Neraka Jakarta.